Halo Sobat Konservasi, hari ini kami petugas dari Seksi Konservasi Wilayah 1 Pelangkaraya, Balai KSDA Kalimantan Tengah, melakukan pendataan terhadap para kicau mania yang memiliki burung jenis cicak hijau dan burung lainnya yang masuk ke dalam jenis yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Tujuan pendataan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para kicau mania yang memiliki burung jenis cicak hijau yang terlanjur dimiliki sebelum peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya pendataan ini, diharapkan para teman-teman kicau mania tidak lagi menangkap, memburu jenis burung yang dilindungi seperti cicak hijau di alam, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Dan untuk teman-teman kicau mania ketahui bahwa pendataan jenis burung yang sebelumnya tidak dilindungi menjadi dilindungi ini, batas waktu pendaftarannya sampai dengan bulan Agustus tahun 2020. Jadi bagi teman-teman kicau mania yang belum mendaftarkan burung kicauannya, diharapkan segera mendaftarkannya sebelum batas waktunya habis. Dan pendaftaran ini tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, selamat menyaksikan video kami dalam melakukan aktivitas pendataan burung di gantangan ini. Salam kicau mania. Kicau Yasmin. Terima kasih.
Murai Borneo sejati. Ini di kelas murai, ini termasuk terakhir. Terakhir murai. Bagi pemain. Kicau Mania Pesawat Penataan Burung. Baik, terima kasih kepada BKSDA yang telah hadir menyambangi kami para penghobi pemelihara burung, dan kami harapkan kepada teman-teman semua yang belum mengurus suratnya untuk segera mengurus suratnya, karena ini tidak sulit dan sangat membantu kita untuk untuk melestarikan burung yang kita pelihara. Demikian, terima kasih. Oke, Pak.